mengusik ketenangan saya, murid-muridmu itu, semalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah akbar anak yatim sudah menjadi kewajiban bagi padepokan Sendang Sejagat. Dari tahun ke tahun dan alhamdulillah di tahun ini padepokan Sendang Sejagat akan mengadakannya lagi. Bagi para saudara semuanya yang ingin ikut bersedekah akbar anak yatim yang ke-10 pada bulan Mei tanggal 5 tahun 2022 yang diselenggarakan di Padepokan Sendang Sejagat, Pusat Stabat Provinsi Sumatera Utara. Silakan bisa langsung bersedekah di nomor rekening Bank BRI 5265-0102-4368-532 atas nama Sri Ramadhani. Dan juga kabar baik datang dari Pulau Jawa, bahwasanya di Pulau Jawa akan dibangun Padepokan Sendang Sejagat Cabang Pulau Jawa. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi juga bisa langsung ke nomor rekening Bank BRI 5265-0101-7315530 atas nama Fadilah. Jika ada niat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ini hanyalah sekedar informasi dari pengurus Padepokan Sendang Sejagat Pusat Stabat. Dan bagi yang sudah transfer, bisa berikan info ke nomor WA admin. WA 0878-9401-0616 agar bisa didata dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Lapor, Guru. Bacanya enggak usah lapor, udah tahu kok di sini tempatnya. Karena bolak-balik udah nengok konten kalian. Jadi kita gosok saja. Enggak, tunggu. Itu ceritanya gimana? Bapak Harto ini, apa tanggapan beliau? Bapak Harto itu dendam sama guru. Benar. Karena 2 tahun yang lalu pernah ditobatkan, tapi dia itu enggak terima. Kenapa ya? Orang rata-rata kalau udah ditobatkan kok jadi jahat lagi? Apa karena enggak dapat duit atau kayak mana ya? Mungkin. Mungkin lah. Karena namanya juga dukun guru. Jobnya segitu, tobat kan gak dapet job. Ya kayaknya dia tuh tobat karena terpaksa juga. Kalau dia ikhlas mana mungkin. Dia mau berdiri lah kakak. Ini Mbak Suruh Gentung. Mantap, tengah. Mbak Suruh Gentung, belum saya? Belum. Maksudnya cemana nih? Penawatan. Oh. Prabu Silewangi. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, sallu alaihi, salam, Oh.
ya Muhammad alaihissalam. Maula ya karimun, adibana ya sayyidina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sedulurku dimanapun kalian semua berada. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya sudah kembali ke Sumatera dan bersama para kesatria-kesatria lainnya yang alhamdulillah sudah selamat ya. Dari siapa? Pak Parto. Iya, Mbak Parto. Jadi di sini ada berita buruk juga ya. Benar. Yang mana Bunda Mawar malah ketangkep. Ya. Barter ya. Barter. Ya. Bukan barter sih, cuman karena posisinya kemarin itu Bunda Mawar itu udah lemah setelah dia itu menghabiskan energinya untuk saya dan juga Suruh Kentul. Jadi beliau udah lemah terus malah dijebak sama Mbak Parto. Makanya tertangkap. Jadi kita ini coba untuk menyelamatkan Bunda Mawar, yang mana kalau jujur kalau kita sendiri pasti kita yang ketangkap lagi. Nggak boleh menyerah, nggak boleh pasrah. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya Mbak, saya sudah berulang kali Mbak menyelamatkan mereka ini, namun semuanya tuh nol, gagal. Gagal. Mbak Parto ini nggak bisa dianggap sepele karena memang beliau itu sudah. Guru sudah selesai kencingnya. Tertawalah kamu. Sebelum tertawa itu dilarang oleh Mbak Parto. Berani sekali dia melarang. Siapa rupanya dia? Siap kalian. Insya Allah. Bunda Mawar harus terlepas sebelum dia jadi selendang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Nanti nggak dengar. Coba sekali lagi. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan orangnya sedang undangan ya? Mbah Parto, di mana salah satu kesatria saya? Memang saya tahu. Ya, Karyo datang kemari. Gak taunya datang juga kemari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa terlalu dendam dan terlalu ambisi untuk menahan kesatria-kesatria saya, Bapak? Dua tahun yang lampau aku dikalahkan cemah sampai aku dendam. Jenengan dendam? Dendam. Kalau dengan dendam, kenapa bermain licik dan bermain cara yang tidak kesatria? Karena kalau nggak gitu, nggak mungkin datang namanya Karyo kemarin. Oh, gitu.
apa jenengan yakin kalau kali ini jenengan sudah mengumpulkan cukup kuat kekuatan? Udah 2 tahun udah kusiapkan untuk menantang Karyo. Begitu dong. Bagus. Nah kalau jenengan tetap kalah gimana? Kurasa udah Bapak Parto gak ada kalah sama-sama. Bapak Parto gak mungkin kalah. Sombong. Di atas langit masih ada langit, Bapak Parto. Bertobatlah, jalanilah ta'ala. Mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau belum mengalahkan sampean, belum puas seperti Bapak Parto. Mengalahkan saya itu mudah, tapi mengalahkan dirimu sendiri itu yang sulit, Bapak Pak. Musuh terberat di dalam dirimu itu bukan saya, tapi dirimu sendiri, Bapak Pak. Benar. Karena mengusik ketenangan saya, murid-muridmu itu semalam itu. Kali ini siapa? Anak murid saya gitu. Oh, anak murid. Gitu toh. Bapak Arto saya itu hebat. Hebat? Hebat. Hebatnya nanti. Wah, hebat. Wong waris kemani. Tidak ada yang hebat kecuali lillahi ta'ala, saudaraku. Ha. Memang cukup hebat saya ini. Astagfirullahaladzim. Gimana satu persatu? Kalau memang ingin bertanding, kita bertanding aja secara kesatria, tidak perlu menahan-nahan. Kalau nggak kutahan, nggak mungkin Karyo datang kemari. Udah takut ngadepin Bapak kok. Gitu dong. Nah ini pancingan. Gimana Mas? Ini pancingan sengaja menjebak guru. Iya. Dia sengaja membawa kami dulu. Setelah itu memancing satu persatu dari kita supaya mengundang guru berkatang kemarin. Oke, kita ingin bertarung secara kesatria saja. Gimana Pak? Silakan. Saya ikutin namanya Karyo, saya ikutin. Secara setara apa aja saya ikutin. Jenengan punya 2 santri. Saya punya 3 kesatria. Kita payuan, 1 lawan 1. Kita tunjukkan. Bagaimana? Oke, saya setuju. Biar anak murid-murid saya yang ngadepin. Nantang baik. Saya siap. Siap. Ingat, ini hitung-hitung hati. Kita jaga sopan santun juga sama orang. Oke, sama duluan silakan. Satu-satu. Monggo. Ayo. Iki lawan Mbak. Iya. Baca. Habis ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ternyata kamu bisa ngalahkan murid-murid kalian, muridku. Ngadap kamu. Siap, guru. Ternyata belum ada apa-apanya sama murid. Ini mau coba lagi. Jangan senang dulu, Pak Prato. Permainan belum selesai. Percuma bertahun-tahun ikut Karyo kalau enggak bisa ngalahkan muridku ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nuri. Allah. Lapar toh. Agar dia perlu senang dulu. Berarti tambah lagi muridmu, ilmunya tambah lagi nih. Baik. Saya akan minta baik-baik dengan Anda, Mbah Parto. Bagaimana kalau Anda lepaskan saja kesatria saya? Timbangin dulu saya. Saya 2 tahun yang lalu dikalahkan sama Anda. Sekarang kalau bisa ngalahkan saya, silakan ambil. Begitu toh. Engkol saja, guru. Saya sudah geram melihat dia, guru. Engkol saja, guru. Bagaimana kalau jenengan itu kalah? Kok bisa memastikan Mbak Parto kalah? 2 tahun Mbak Parto udah semedi. Gimana sekarang?
jenengan mau ngadepi langsung atau mau santrinya atau dua-dua aja nggak apa-apa. Silakan. Mau coba. Gitu. Apa nggak ada toleran untuk dilepaskan? Hadepin dulu, sayang. Pak Parto sama murid saya. Kenapa selalu berambisi dengan kesaktian? Kalau udah ngalahkan Karyo, Padepokan Sendang Sejagat itu ku bikin musnah. Gitu toh. Cuman permasalahannya, ilmu yang memang benar-benar sudah mumpuni, lah kenapa enggak dimanfaatkan untuk bantu orang? Kok malah nyari kesaktian, nyari yang unggul itu untuk apa? Biar tanah Sumatera ini mbak yang megang. Di Sumatera ini masih banyak yang lain, Mbak Parto. Kasih dong kesempatan yang lain, jangan untuk pribadi aja. Kalau saya coba Sumatera ini, berarti mbah yang paling sakti kan gitu. Gitu dong. Mbah, saya hanya kepengen minta baik-baik tanpa harus ada pertarungan dan pertikaian. Lepaskanlah kesaktian saya. Nggak bisa, lawan dulu mbah sama murid saya. Master, mereka pingsan. Mereka pingsan? Subhanallah. Tunggu latihan nggak apa? Bagaimana Pak Parto? Sebelum saya melawan jenengan-jenengan, saya ingin melihat dulu satria saya. Di mana dia? Udah kami sekap. Katakan dulu, Pak Parto sama murid saya gak mau ngambil tawanan. Oh gitu. Baik. Kalau itu mau jenengan, monggo. Keluarkanlah ilmu kesaktian jenengan, santet jenengan, kekuatan batin jenengan. Silakan. Kekuatan matahari. Allah, Allah.
Muhammad alaihi salam. Maulaya karimun habibana ya syaidina Allah, Allah ya tobatlah Bapak. Kurang ajar kamu. Tunggu pembalasan buku. Aku kumpulkan balasan yang lawan coba. Awas dengan dia. Astagfirullahaladzim. Ancamannya ngeri sekali Allah. Udah mawar guru. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول Allahu Akbar.
Gundang. Gundang. Dia kabur dan dia mengancam akan memanggil dan mengumpulkan seluruh dukun untuk menyerang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco sing diparingi mamas karyo ben diado isi batang koro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalana dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat, alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master batter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Bingo menggimarin ketui aja simpen dendam, mirin jarawati ketui. So ikhlas apelan tawakal, ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso margo ono proses, tetap semangat master, mbak tersalah PSS.